Di local farmer hari ini kita sedang berada di kebun PMK, kebunnya Bli Desu Ardito. Ini Taman Bugo, letaknya di desa Gobleg, desa Gobleg, Kecamatan Banjar. Ini penuh dengan apokat Hans. Ada yang sudah berbunga. Ini sudah berbunga. Usia tanam 1,5 tahun sudah berbuah. Sudah berbuah. Ayo tanam buah apokat Hans, sahabat. Jadi sementara lahannya ini kosong, dimanfaatkan untuk sayuran. Ini sudah ada alpukatnya yang menanti untuk berbuah. Beginilah kondisinya, tanaman ini sangat padat. Ukuran tanamnya 4x3 ini ya. 4x3. Jadi dia petaninya di sana lagi nyiram sayuran. Ayo sahabat, manfaatkan lahannya untuk pertanian masa depan. Kalau seperti ini dah investasi dah ini, nggak perlu lagi nanam, kita tinggal ngerawat aja. Tanam yang banyak, penuhi lahannya dengan tanaman-tanaman premium. Ini sahabat ya, ini semua apokat Hans sudah ada yang berbunga. Ini ada yang baru tanam. Baru tanam dia. Mungkin baru usia sebulan, tapi udah sehat ya. Kalau dibalik istilahnya udah inget. Inget udah. Udah apa, udah mau sehat, akarnya sudah nyentuh tanah, artinya akar barunya itu udah nyentuh tanah. Ini juga ini tanam tahun lalu. Jadi tak sahabat, kalau tidak punya modal bisa dengan cara menanam bertahap ya. Ini semua apokat Hans ini sudah dibersihkan, nanti ini diisi sayur. Oh, ini juga disulam, tambahi lagi sahabat ya. Jadi begitu caranya untuk bertani, tidak perlu sekalian banyak kalau kita tidak punya modal itu sahabatnya. Jadi para sahabat, dimanapun Anda berada, mari bertani. Podcast Hans, solusi masa depan ya. Itu dulu video dari saya. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu sama Bli Desu. Semoga video ini dapat memberi kalian semua inspirasi. See you on the next video. Bye-bye.